Pembelajaran TK. Warna, warna. Merah. Aku krayon merah. Aku ingin mengembalikan warnaku. Wow. Apa ini? Wow, stroberi merah. 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 Hebat, aku telah mengembalikan warna merah. Aku berwarna merah. Buah mana lagi yang merah? Apel berwarna merah. Wow, ada banyak sekali buah-buahan di pohon. Petik apel-apel merah dari pohon. Merah. 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 Wow, kamu telah memetik banyak apel merah. Petik stroberi merah dan masukkan ke dalam keranjang. Merah. 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 Wow, kamu telah memetik banyak stroberi merah. Ayo warnai buah-buahan merah itu. Merah. Apel-apel merah itu manis dan berair. Merah. Stroberi merah kaya akan... Wow, buah-buahan merah itu cantik sekali. Aha, kami semua berwarna merah. Aku ingin berubah menjadi kuning. Apa yang harus kumakan untuk berubah menjadi kuning? Pisang kuning. 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 Aku telah berubah menjadi kuning. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang berwarna kuning. Anak ayam itu berwarna kuning. Aha, induk ayam sedang bertelur. Ayo kita pilih telur-telur kuning. 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 Ayam-ayam itu lapar. Ayo beri mereka makan. Anak ayam ini ingin makan kacang kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan jagung kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan gandum kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan kacang kuning. Kuning. Gembira. Dua anak ayam tidak berwarna. Aku dapat mewarnainya dengan warna kuning. Kuning. Anak-anak ayam itu berkokok. Kuning. Warna kuning. Aku krayon biru. Tolong bantu aku mengembalikan warnaku. Ye, blueberry biru. 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 Warna biruku sudah kembali. Tolong bantu aku menemukan mainan biru. Bola itu berwarna biru. Ah, kamar itu berantakan. Ayo kita temukan mainan berwarna biru terlebih dulu. Biru. 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 Biru.
memasukkan pakaian berwarna biru ke dalam lemari. Biru. 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 Wow, kamar itu bersih sekali sekarang. Ayo bantu Kiki mewarnai pakaiannya menjadi biru. Biru. Pakaian biru ini keren sekali. Ayo warnai biru. Bola. Biru. Bola bulat itu memantul tinggi. Kami semua berwarna biru. Aku ingin mengembalikan warna hijau. Tolong bantu aku. Wow, brokoli hijau. 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 Dapatkah aku mendapatkan warna hijauku kembali dengan memakan brokoli? Ayo kita temukan binatang hijau. Dapatkah aku mendapatkan warna hijauku kembali dengan memakan berwarna hijau? Dapatkah aku mendapatkan warna hijau? Katak ingin menyeberangi sungai. Ayo letakkan daun teratai hijau di atas air. Hijau. 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 Wow, katak datang ke darat untuk makan siang. Katak itu ingin memakan serangga hijau. Tolong bantu dia. Pastikan untuk mendapatkan serangga hijau. Hijau. Katak hijau. Katak itu kenyang. Ayo kita warnai katak dan daun teratai dengan warna hijau. Hijau. Daun teratai bundar berkilau dengan warna hijau. Hijau. Lihat, kami semua berwarna hijau. Aku ingin berubah menjadi putih. Bisakah kamu menolongku? Wow, sebotol susu. Putih. Menakjubkan, tubuhku berubah menjadi putih. Aku krayon putih. Binatang manakah yang berwarna putih? Angsa itu berwarna putih. Angsa-angsa putih itu bersembunyi. Ayo kita temukan mereka. Hei, kita telah menemukan angsa putih. Putih, putih. Putih. Yeay, kita sudah menemukan semua angsa putih. Angsa putih datang ke danau untuk mencari teman. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini. Putih. Kedua angsa itu berwarna putih. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini. Putih. Kedua angsa itu berwarna putih. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini. Kedua angsa itu berwarna putih. Semua angsa putih telah berkumpul bersama. Angsa-angsa itu tidak berwarna. Aku dapat membantu mereka mengembalikan warna putihnya. Putih.
angsa putih mempunyai leher yang panjang. Putih. Kami semua berwarna putih. Mari kita lakukan dengan Jojo. Orang tua dapat menggunakan makanan yang lezat untuk membantu anak-anaknya belajar tentang warna dan menginspirasi minat mereka dalam belajar. Berikutnya, mari kita belajar tentang angka.